Sabda Fabrizio Romano, Jadon Sancho fix tinggalkan Manchester United. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update seputar kondisi Jadon Sancho. Ia memastikan bahwa sang winger akan cabut dari Manchester United di musim dingin nanti. Sancho sudah hampir 3 bulan dibekukan dari skuad Manchester United, sang pemain berseteru dengan Erik ten Hag sehingga ia diasingkan dari skuad utama Manchester United. Situasi ini membuat banyak spekulasi muncul terkait masa depan Sancho, kebanyakan menyebut bahwa Sancho kemungkinan besar akan dilepas di musim dingin nanti. Fabrizio Romano mengamini laporan-laporan tersebut, ia menyebut bahwa Manchester United akan berpisah dengan Sancho di musim dingin nanti. Menurut laporan Romano, sudah tidak ada kans bagi Sancho bertahan di Manchester United untuk saat ini. Hubungan sang winger dengan Ten Hag terus memburuk dari hari ke hari, sehingga kedua sosok ini sudah tidak bisa bekerja sama lagi. Alhasil Sancho sudah memantapkan hati untuk pindah klub di bulan Januari nanti. Menurut Romano, agen Sancho saat ini sudah mulai berdiskusi dengan banyak klub terkait kondisi sang winger. Ada beberapa klub top Eropa yang berminat untuk merekrut sang winger, ada juga beberapa klub Arab Saudi yang berminat menggunakan jasa sang winger. Menurut Romano, Sancho masih memprioritaskan bermain di Eropa, baru jika mereka tidak mendapatkan tawaran yang bagus, maka ia akan pindah ke Arab Saudi. Manchester United berharap bisa mendapatkan bayaran sekitar 40-50 juta euro untuk jasa mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Formasi mengerikan Manchester United di bawah asuhan Zidane, OTW Tsunami Trophy. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Zinedine Zidane memang santer dikabarkan bakal gantikan posisi Erik ten Hag sebagai juru latih anyar Manchester United. Pasalnya, rapor setan merah di bawah arahan Erik ten Hag sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini terbilang kurang memuaskan bahkan bisa dibilang buruk. Reputasi Zidane sebagai pelatih yang mentereng memang selalu menjadi idaman bagi sejumlah klub untuk menggunakan jasanya, setelah ia saat ini menganggur. Ia terbilang sukses dengan membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions 3 musim beruntun, prestasi yang belum bisa disamai manajer manapun. Kehadiran Zinedine Zidane di Manchester United seperti Casemiro dan Rafael Varane akan memudahkan adaptasi. Zinedine Zidane dikenal sebagai salah satu pelatih yang mengandalkan formasi 3 penyerang di depan dalam formasi 4-3-3. Hal itu ia lakukan saat masih melatih Real Madrid, dengan menciptakan trio menakutkan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dan Angel Di Maria. Menariknya, Zidane tak mengadopsi gaya permainan modern ala Erik ten Hag yaitu membangun serangan dari bawah, sehingga ia membutuhkan kiper dengan tribut mampu memainkan bola. Di Manchester United, Zidane dituntut untuk mulai menerapkan gaya sepak bola modern karena gaya permainan di Liga Inggris cenderung cepat. Sehingga membangun serangan harus dimulai dari bawah seperti yang dilakukan oleh Manchester City dan Liverpool. Maka dari itu Andre Onana masih akan jadi andalan di bawah Mister Gawang, karena ia memiliki kemampuan tersebut sewaktu di Inter Milan. Di lini belakang, kemungkinan besar Manchester United akan ada perombakan terutama di sektor bek tengah. Zidane tak lagi mengandalkan Harry Maguire, Victor Lindelof ataupun Rafael Varane dan Jonny Evans. Beberapa nama baru akan didatangkan sesuai keinginan sang pelatih. Satu nama yang diincar adalah Jean-Claire Todibo, begitu juga dengan sektor bek sayap. Aaron Wan-Bissaka masih jadi andalan, sementara di bek kiri Manchester United bisa memburu pemain baru, sebab Luke Shaw yang jadi andalan belum bisa tampil karena cedera. Sergio Reguilon kemungkinan bisa dipermanenkan akhir musim nanti, karena ia merupakan pemain jebolan Real Madrid Castilla dan pernah beberapa kali memperkuat tim utama El Real era Zidane. Dua gelandang akan lebih bertugas membantu penyerangan dan mengalirkan bola, sedangkan satu gelandang lain menjadi penyeimbang dan pemutus serangan lawan. Dua gelandang serang itu kemungkinan besar akan diisi oleh Bruno Fernandes dan Mason Mount. Fernandes di kanan dan Mount di kiri akan mengapit Sofyan Amrabat yang bertugas menjaga kedalaman dan memutus serangan lawan. Di lini depan, Marcus Rashford bakal menempati pos penyerang kiri, seperti yang kerap ia jalani saat masih menjadi anak buah Erik ten Hag. Sementara itu, penyerang kanan diisi oleh pemain muda Alejandro Garnacho. Posisi penyerang tengah akan diisi oleh Rasmus Højlund yang punya finishing mumpuni, pria asal Denmark ini juga bisa menjadi pemantul bola bagi Rashford dan Bruno Fernandes. Manchester United percepat transfer Joe Neves. Manchester United dilaporkan mengubah rencana mereka untuk perekrutan Joe Neves, mereka memutuskan untuk mengejar gelandang muda Benfica itu di musim dingin nanti.
Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sedang mencari gelandang baru. Mereka ingin meremajakan lini tengah mereka karena beberapa gelandang mereka sudah berumur. Dilansir Record, Manchester United awalnya ingin mencoba merekrut Neves di musim panas tahun depan, namun kini mereka mengubah rencana mereka itu dengan merekrut Neves di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya pertimbangan tersendiri mengapa mereka mempercepat proses perekrutan Neves. Mereka tahu saat ini ada beberapa klub top Eropa yang juga berminat pada sang gelandang. Alhasil perekrutan gelandang 19 tahun itu diyakini bakal semakin sulit di musim panas nanti. Itulah mengapa Manchester United memutuskan untuk curi start untuk merekrut Neves di musim dingin nanti. Manchester United juga harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk membajak Neves. Sang gelandang kabarnya akan dibanderol di kisaran 120 juta euro di tahun 2024 nanti. Diincar klub Arab Saudi, Manchester United bakal jual Rafael Varane. Rafael Varane berpotensi menyudahi karirnya lebih cepat di Manchester United. Di tahun 2023 ini, Saudi Pro League melakukan ekspansi besar-besaran. Proses ekspansi ini terus berlanjut, ada beberapa pemain top yang dikabarkan jadi incaran klub-klub Saudi Pro League, salah satunya adalah Rafael Varane. Football Insider melaporkan bahwa Varane bisa pindah ke Arab Saudi di tahun 2024, karena Manchester United siap menjual sang bek. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah siap merelakan kepergian Varane di tahun 2024. Ini disebabkan performa Varane dinilai sudah menurun, sementara ia juga rentan mengalami cedera. Alhasil Manchester United menilai lebih baik untuk melepas Varane mumpung ada klub yang berminat padanya. Setan Merah berharap mereka mendapatkan bayaran yang bagus untuk Varane, mengingat kontrak sang bek di Old Trafford masih cukup lama. Efek domino Zinedine Zidane latih Manchester United, Mourinho ke Real Madrid. Dalam beberapa waktu terakhir, isu soal pemecatan Erik ten Hag dari Manchester United memang sedang berhembus kencang, terutama usai penampilan buruk Setan Merah di Liga Champions. Pada laga teranyarnya, Manchester United harus telan kekalahan 4-3 kontra wakil Denmark, FC Copenhagen pada matchday keempat Liga Champions, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023, dini hari WIB. Dengan kekalahan ini, Manchester United melorot ke dasar klasemen grup A Liga Champions lewat raihan 3 angka, sedangkan Copenhagen berada di tempat kedua dengan 4 poin. Secara keseluruhan, ini merupakan kekalahan ke-9 Manchester United di semua ajang yang diikuti sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Berkaca dari rapor buruk tersebut, tak heran jika masa depan Erik ten Hag di Old Trafford kian tak menentu dan berpotensi besar didepak jelang kompetisi berakhir. Peluang Manchester United mendapatkan tanda tangan Zinedine Zidane cukup besar, lantaran sang pelatih sampai saat ini belum punya klub tujuan setelah rehat dari tugasnya bersama Real Madrid. Dengan rayuan plus iming-iming gaji tinggi serta budget belanja pemain yang pas, bukan tak mungkin legenda timnas Prancis tersebut bisa berlabuh ke Old Trafford. Andai benar terrealisasi Zidane latih Manchester United, maka akan ada sejumlah efek domino atau skenario lanjutan yang mungkin terjadi pada bursa transfer mendatang. Skenario pertama jika Manchester United merekrut Zinedine Zidane adalah, kembalinya Erik ten Hag ke Liga Belanda bersama Ajax. Dengan didepaknya Erik ten Hag dari kursi jabatan pelatih Manchester United, salah satu opsi yang mungkin terjadi untuk karirnya adalah pulang ke Belanda. Jika akhirnya Zidane memilih bergabung dengan Manchester United, maka Real Madrid bakal memilih Jose Mourinho sebagai alternatif. Manchester United saingi Arsenal untuk jasa Federico Chiesa. Rencana Arsenal untuk memboyong Federico Chiesa di tahun 2024 nanti menemui kendala baru, winger Juventus itu juga dilaporkan jadi target transfer yang serius oleh Manchester United. Beberapa bulan terakhir Arsenal dikabarkan sedang mencari winger baru. The Gunners merasa stok winger mereka saat ini cukup terbatas sehingga mereka ingin memperkuat sektor tersebut. Menurut kabar yang beredar, Arsenal kini mengarahkan radar mereka ke Italia, mereka tertarik untuk merekrut Federico Chiesa dari Juventus. Calcio Mercato mengklaim bahwa Arsenal punya pesaing serius untuk tanda tangan Chiesa, Manchester United dilaporkan juga bakal serius mencoba merekrut sang winger. Menurut laporan tersebut, Manchester United memproyeksikan Chiesa sebagai pengganti Jadon Sancho. Winger timnas Inggris itu dilaporkan sudah tidak punya masa depan di Manchester United, setelah ia berseteru dengan sang manajer, Erik ten Hag memutuskan untuk tidak menggunakan tenaganya lagi.
Saat ini Manchester United tidak punya banyak winger kanan, jadi Erik ten Hag memutuskan untuk mengejar winger baru di musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag sudah memetakan siapa pengganti yang pas untuk Sancho. Ia ingin memboyong Federico Chiesa ke Old Trafford. Ia sudah lama mengamati aksi Chiesa. Sang manajer jatuh hati saat Chiesa membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020 kemarin. Selain itu, performa Chiesa bersama Juventus di musim ini juga sangat apik, sehingga Ten Hag ingin memboyong sang winger. Juventus dilaporkan akan membanderol sang winger di kisaran 60 juta euro dan mereka tidak mau menurunkan mahar transfer tersebut.